kita berada di kebun seleko. Ya. Orang kalau pembibitan pertanian perkebunan itu biasanya di media tanah yang subur seperti ini, itu proses pembibitan. Tapi di sini itu berbeda. Kalau pembibitan di sini, satu kena rob, dua kena unggas banyak ayam. Tapi pembibitan di bebatuan, nah ini aneh gitu. Bibit tanaman kok di bebatuan? Ya di sini mah. Dengan proses pembibitan tanaman bunga di bebatuan, satu terbebas dari unggas, tidak bisa dicucui karena semua bibit masuk sela-sela bebatuan. Kedua, ketika terjadi banjir rob di sini, kedua air tidak akan menggenangi bebatuan ini karena posisi air di level bawah, di kerikil. Sehingga tanaman ini tersiram terus dari hujan, bukan dari rob. Nah, sekarang bibit mulai tumbuh, hampir di gundukan bebatuan. Ini bebatuan reruntuhan bangunan seleko ini. Nah, bebatuan ini jadi media yang paling subur. Ini gemuk-gemuk, subur-subur. Ini kalau sudah waktunya berbunga, bagus. Dia kokoh berdiri, karena di sela-sela bebatuan akarnya kuat. Kalau di tanah, akarnya di tanah. Ketika ada angin, hujan, dia akan roboh seperti ini. Ini roboh. Tidak kuat, karena dia posisinya di tanah yang gembur. Tapi kalau di sela-sela batuan, dia itu berdiri kokoh. Kencang berdiri tanpa kena badai angin maupun rob. Nah, media tanam seperti ini unik, tapi inilah yang saya alami selama 2 tahun di seleko. Nanam di bebatuan jauh lebih subur, jauh lebih kuat, jauh lebih indah hasil bunganya. Tunggu selanjutnya ketika dia berbunga 1 bulan lagi. Seleko kebun bunga percontohan. Terima kasih.